kendali dengan roda rezeki bengkel sepeda. Tapi ini nggak bahas spare part sepeda, kali ini kita bahas makan. Mau makan apa? Ini khas masakan khas Sunda ya. Masakan khas Sunda adanya di terminal barang. Itu ada bis sampai Teman di Garut, bis yang Bogor Garut, bis Arimbi, bis Pelabuhan Ratu. Nah, adanya di nama itu bis yang itu ke yang ke Tangerang Parung. Pokok samping Arimbi itu ada bis jurusan Pelabuhan Ratu. Pokok itu ada Engkel jurusan Ciamis. Ngomong-ngomong makan apa ya? Bingung mau makan apa? Pepes. Lalapannya sambal ada 3 macam. Ada 4. Mau makan apa ini? Pancinya. Jangan pepes-pepes tekokan di pepes. Pepes. Ikan asin kan, tapi sama-sama murah asinnya belum ada. Kecil, empal. Kayaknya makan ikan aja dah. Makan ikan aja, makan ikan. Mau goreng tempe. Sambalnya mantep. Sambal terasi. Ikannya sambal terasi. Nah, ikannya juga seger nih. Kayaknya baru goreng. Kayaknya pakai ikan aja ya. Ikan. Kenapa? Ini masih udah ada. Ini yang belum. Ikan aja dah. Kita pakai ikan. Ikan emas. Sarung tempe. Ambilnya. Oke. Nih, ngambil sendiri. Self service. Nah, kayaknya habis ini nanti mungkin pakai itu sayur. Sayurnya baru ada toge. Ya udah. Oke, Bro. Kita makan dulu ya. Jangan lupa yang ke Bogor mampir di sini. Tempatnya di samping Teman mobil MGI dan mobil Arimbi. Ini terminal barang siang Bogor. Oke. Masakannya juga ini enak. Makanan khas Sunda yang dan lalapan gratis. Ya, kita makan dulu. Selamat makan.